yerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve bihi nestaîn. Ves salatu ves selam ala rasulillahil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena şrah lana sudurana. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Ve yessir lana umurana. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Dan jadikanlah kami sekalian, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar ayat-ayat-Mu kemudian mengambil apa yang terbaik daripada pengajian-pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ahli al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, iaitu ahli Allah dan orang yang khas Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pada malam ini dalam siri bahasa Arab Al-Quran. Kita namakan siri bahasa Arab Al-Quran. Pendekatan kita ialah pertama kita kenal kaedah dialog, kaedah dialog ataupun percakapan antara kita dengan Allah. Allah menjadikan Al-Quran sebagai wasilah untuk berbicara dengan hambanya. Allah jadikan bacaan-bacaan dalam semayang sebagai wasilah dirinya untuk berbicara dengan hambanya. Allah jadikan bacaan-bacaan doa, zikir sebagai wasilah ataupun jalan ataupun cara untuk berbicara dengan hambanya. Kita, kalau kita sesama kita, kita jumpa. Kita nak jumpa dengan Allah, Allah tak menzahirkan diri dia buat masa sekarang ini. Oleh itu, kalam dia adalah Al-Quran, kalam dia adalah zikir, kalam dia adalah bacaan-bacaan dalam semayang kita. Saya mengambil satu pendekatan yang mungkin jangka masa yang memerlukan jangka masa yang panjang sedikit, tetapi ia melekat di dalam hati. Kita dah bersetuju pada suatu ketika dulu, pada perjumpaan yang lepas, lama punya satu ketika dulu tu. Nah, perjumpaan lepas bahawa kita ini ada tiga bahagian dalam diri kita. Pertama, bahagian dia panggil qalbi. Yang kedua dia panggil qauli. Nah, yang ketiga dia panggil fi'li. Yang fi'li itu tak ada masalah, orang boleh nampak. Kita rakaat, kita sujud, kita i'tidal dalam semayang, kita baca Quran, kita akadkan suara, itu perbuatan
qawli, fi'li. Yang qawli ialah bacaan kita. Bacaan kita. Sama ada bacaan zikir, sama ada bacaan dalam sembahyang, sama ada bacaan dalam bacaan Quran dan seumpamanya. Itu dia panggil qawli. Baik. Satu lagi qalbi. Qalbi mahalluha an-niyat. Qalbi mahalluhu al-fahmi. Al-fahmu. Hati tempat dia adalah niat. Orang tak tahu, kita je tahu. Hati tempat ialah, tempat dia ialah faham. Hati tempat dia adalah memahami apa yang dibaca oleh lidah. Isu yang kita hadapi sekarang, yang kebanyakan masyarakat kita hadapi sekarang ialah isu kita baca qawli tapi hati tak faham. Hati tak faham. Menyebabkan fi'li tidak bertindak. Fi'li tidak bertindak dengan cara yang seperti mana yang disebut oleh lidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contohnya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ada. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan engkau. Itu Allah perintah kepada kita. Iqra, bacalah. Tapi tak ramai orang yang ikut perintah Allah. Allah suruh baca. Baca mesti kena dengan nama Allah. Kan? Jadi qawli yang kita baca itu kebanyakan kita tidak dapat memahami. Sebab mahallul fahmi, tempat faham ialah hati. Hati kita tak faham. Oleh sebab itu tindakan kita berlawanan dengan bacaan kita. Kita duduk baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca tak? Allahu la ilaha illa hu. Allah itu tiada yang kita taat kecuali dia saja. Al-hayyul qayyum, dia tak pernah tidur. Hayyu, hidup selama-lamanya. Al-qayyum yang melihat kita berdiri. Qam, qiyam, makna berdiri. La ta'khuzuhu sinatum, tidak mengambilnya oleh tidur. Wala naum, oleh sinah. Sinah tu maknanya mengantuk. Wala naum, dan juga tidak diambil oleh tidur. Begitulah seterusnya. Jadi kita muslimin-muslimat sekalian, teknik kita dalam memahami ini ialah, pertama, saya minta semua hadirin ada Quran. Nah, ada Quran. Kalau tak ada Quran yang terjemah, Quran biasa pun ambillah sementara dulu. Tapi saya bawa contoh, kalau Quran tuan-tuan yang berminat, saya pun ada bekalkan. Quran yang kecil, yang besar ni, nanti kalau sama-sama nak tengok, boleh tengok. Yang tak ada, yang ada, alhamdulillah. Baik, maknanya kita guna Quran yang diterjemah di bawah. Saya minta Quran yang diterjemah di bawah sebab kita nak tahu makna. Kita nak tahu makna setiap kalimah. Kita nak tahu makna setiap kalimah. Sebab kalimah itulah yang menyambung kaedah kita nanti. Kalimah itu yang menyambung kaedah kita nanti. Bila kita tahu makna kalimah, kita akan kaitkan dengan kaedah ini, kita akan dapat dua. Kenal, tahu makna, dan tahu bicara, bentuk bicara antara kita sebagai hamba Allah. Daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita terjemah satu kalimah, tetapi kita faham ayat. Sebab dalam setiap ayat dia ada kalimah-kalimah, dan pada setiap kalimah dia kena ada cara baca. Ini juga, program ini juga membantu kita nak membaca dengan tepat setiap kalimah yang kita belajar. Nak membaca dengan tepat. Dia boleh menyebut, sebab sebutan ini di dalam kalimah dan sebutan di dalam ayat. Kita dah belajar itu, setiap ayat dia ada kalimah. Setiap kalimah dia ada suara ataupun sebutan. Baik, kita pergi kepada yang ni. Kita nak mula dengan Quran malam ni. Nak mula dengan Quran. Kita nak mula daripada awal ke juzuk kecil-kecil? Juzuk amma. Juzuk amma dulu ke, nak start daripada Baqarah?
terserah pada hadirin. Ha? Juz' amma dulu. Okey. Juz' amma ni kita nak ambil yang kecil ke atas ke ambil nabak ke? Ha? Ambil annas dulu. Ha, sebab itu kita belajar itu bas ya, ji. Bas ha? Al-Quran bermula dengan B dan huruf ba berakhir dengan sin. Kita nak ambil akhir dulu. Ha? Kita baca surah pendek, kita tengok dulu kan. Ha? Kita tengok dulu. Baik, kita ambil surah An-Nas hari ini. Bismillah. Ataupun kita mula dengan Fatihah. Ha? Kita ambil Fatihah, kemudian pergi ke An-Nas. Ha? Fatihah ni sebab bacaan kita tiap-tiap solat. Baik. Jadi gini. Kaedah ni tuan-tuan dah dapat kan? Dah dapat kan? Cuba lihat kaedah. Mana satu saya punya? Baik. Ini dia kita bersetuju dengan cara ini. Kita ada hukum tamor itu macam pertama itu kaedah asas lah, kaedah umum bahasa Arab. Kalau hukum surat kedua anda dengan anta, hukum surat kedua anda dengan anta, hukum surat ketiga nahnu dengan antum, itu error, ha? Antum ada pula salah, ha? Antum, ha? Kamu semua. Muka surat keempat gua dia ataupun dia lah, dan juga hum mereka. Muka surat kelima dia perempuan. Baik, kemudian setakatku pusat kedua tu yang baru tu dia dulu. Saya ulang balik, start pada awal pusat kedua balik. Jadi start pada pusat kedua balik. Dalam setiap kaedah, setiap kaedah dia ada empat baris, empat baris. Apa tak? Ha? Anda nak contohnya ada empat baris tu. Ha? Baris pertama, anda. Baris kedua, dia mati. Dia mana? Anda kepada saya, dia mati mana saya punya. Kan? Saya punya, kepunyaan saya. Baik. Baris ketiga, tu. Makna saya telah diterjemahkan di bawah tu. Kemudian selepas ini saya buat contoh. Wajah tu. Okey. Kemudian baris ketiga ditambah A ataupun U yang berarti saya sedang ataupun saya akan. Okey. Ditambah di mana? Di hadapan. A'udhu. A'udhu. Contoh. Saya sedang berlindung. Mereka tu. Atuhu. Saya sedang bertawab. Astaghfiru, saya istighfar. Usalli, saya sembahyang. Aku bagi atas. Aku bagi atas. Astaghfiru bagi atas. Aku. Tapi u bagi depan. U bagi depan. Ini kaedah anak. Kaedah anak. Apa mana anak? Saya. Nah, dalam Quran cukup banyak. Biasanya anak ini digunakan oleh Allah sebagai ganti nama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun digunakan oleh kita sebagai hamba. Contohnya a'udzu billah, kan? Kita aku berlindung saya. Baik, di dalam baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris
tempat semua digunakan untuk anak, untuk orang utama, orang utama. Baik, kalau kita perhati yang kedua pula, anta, maknanya engkau ataupun awak untuk orang yang kedua. Pun ada empat baris, baris utama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baik, kita hanya melihat, saya kata bila kita jumpa dalam Quran, anak tak ataupun anta. Allahumma anta, bukan Allahumma anta salam, kan? Wa minka ka lah, wa minka, saya kata minka, dari kau. Bagi saya nak maaf juga. Nah, wa minka, dari kau. Kau tu tengok, ya, kita tengok kaedah. Saya kata rajuk ka anta baris kedua, ka. Nah, ka baris kedua. Sebab antara ni ada empat. Ha? Ada empat. Maknanya antara satu, yang kedua ka. Apa maknanya ka? Engkau punya atau kepunyaan engkau. Jadi iyaka. Iyaka. Ini saya kan? Kalau kita nampak di sini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris pertama, saya. Kalau kita pergi ke anta, anta ada empat juga, tambah anta. Maknanya kita nak tukar anak anta. Nah, sama-sama utama, sama-sama paling utama. Anak anta, anta. Okey. Anta anak paling utama, anta sama dengan paling utama juga. Kalau engkau punya baris kedua, kalau saya punya baris kedua juga, saya telah tu baris ketiga, awak punya tak baris ketiga juga, engkau telah. Contoh-contoh yang saya bawa kat sini. Okey, baris keempat, tak, engkau sedang, engkau akan, kan? Kalau itu sudah jadi saya, kita pergi baris keempat, anak. Jadi A, saya. Nah. Baik. Bila kita faham kaedah, sekarang ini faham kaedah, nak rujuk kepada kaedah. Cara nak rujuk kepada kaedah. Lepas macam ni, tuan-tuan kita mungkin tak guna yang ni, kita guna ni je. Tengok letak kita. Ataupun saya guna ni pun tak puas sebab ni jelas je lah. Jadi nampak ada kata-kata lebih senang lagi. Ha. Baik, boleh faham kan? Setakat ini itulah dunia buka surat 3. Buka surat 3. Buka surat 2 ni orang, buka surat yang tak jadi ni orang pertama, ganti nama orang pertama saya. Yang buka surat yang bawah ni ganti nama orang kedua, awak, seorang. Ini seorang. Kemudian bila kita pergi membuka surat 3, ini ramai, untuk ramai pun berlaku empat, bukan empat proses juga. Ha? Kami baris pertama nahu, baris kedua nah, kami punya. Baris ketiga nah juga, tapi dia tak sambung, dia nah itu sambung. Dia fikir, kami telah. Nanti saya cerita bagaimana biasa. Yang keempat ialah na ataupun nu, nu ataupun na sama lah. Kami sedang, kami akan. Bila kita berjumpa dalam Quran, contohnya kulna. Okey, kulna. Kita rujuk mana? Saya kata tuan-tuan, tengok nahnu. Ha, tengok nahnu baris ketiga. Tuan-tuan pun rajuk kaedah pergi kepada nahnu ke surat 3 baris ketiga. Ha, dia tak ada dia. Kemudian kalau kita jumpa nastaghfirullah. Ha, nastaghfirullah kita mula dengan nu. Mana nani? Saya kata okey, rajuk nahnu baris keempat. Tuan-tuan pun rajuk kepada nahnu baris keempat. Untuk ini, berapa lama kita proses ini? Sehingga tuan-tuan kata, ustaz,
saya tak perlu jawapan menetap. Saya nak buang dah. Buang. Sebab saya dah faham dalam tadi dan saya faham dah kaedah. Lepas pada itu, saya akan bawa kaedah baru. Saya bagi kaedah lain, bagaimana nak faham. Nampak tak? Maknanya, mungkin kita baca satu surah pun dah faham tadi. Satu surah daripada surah, kalau yang panjang, kalau yang pendek-pendek buah surah, kita boleh pindah kepada kaedah lain. Yang kita tahap, yang kita sebenarnya di akhir kita ni, kita boleh faham belakang semua kaedah-kaedah haram melalui pembacaan Quran. Kita boleh baca Quran, boleh faham, boleh ngerti kaedah. Boleh. Entah kalau start apa saja ni, kita bergantar kepada Allah. Nah, kita berapa? Apa lagi? Jangan minta masa mati. Masa mati nak minta apa? Ya Allah, aku nak balik semula tak muda. Sekarang ni kita minta sama-sama. Ada soalan sebelum kita praktis? Ini nakmu. Kami semua nak coba gitu. Kami telah, kami sedang. Mana saya tak gunalah kalimah kita mudara itu kemudian. Kita tak akan cerita lagi. Kita tahu, tengok bentuk je. Yang ni. Kalau kita pergi kepada antum. Kamu. Kami orang pertama ramai. Antum, kamu. Orang kedua ramai. Orang kedua ramai. Pun ada di empat bahagian. Tama, kamu, antum, kamu. Kamu semua, antum. Saya akan menunggu dalam perbualan kita, saya bilang antum. Kalau kami, nahnu. Kalau saya, anak. Kalau awak, antar. Amin. Hari ini tak faham tak masalah sebab kita tahu baik buat itu. Kemudian, kalau kamu punya, kamu punya, kami punya nah, kan? Kamu punya, ku. Contohnya, alaikum assalam. Ala tak bermakna atas kamu. Alaikum, saya terjumpa dari Quran. Okey, ala ni mana atas. Kum kamu, mana atas kamu. Assalamu sejahtera. Lakum untuk kamu. La ni mana untuk. Dua kalimat la, mana untuk, campur dengan kata-kata ganti kum, jadi untuk kamu. Din, mana apa? Agama. Kum, kamu. Kamu punya, maknanya agama kamu. Amin. Rabbu, Tuhan. Kum, kamu punya Tuhan yang kamu punya. Jadi begitu kita berjalan, jumpa kum, saya cerita. Tapi kita kena tahu makna ni. Makna assalam apa? Makna din apa? Makna rab apa? Bagaimana nak tahu makna? Tafsir. Tafsir hati ini membantu kita. Tahu tak? Itu. Tafsir ni dia membantu kita. Faedah ini dia menerangkan bagaimana kita nak faham lailah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab juga kita akan bertemu dengan orang ketiga. Orang ketiga, buka surat sini, buka surat 4, buka surat 4. Buka surat 4. Orang ketiga, seorang. Huwa, dia. Huwa Allah, dialah Allah. Kita guna, huwa, dia. Huwa Allah, dialah Allah. Kita akan baca, Qul huwa, dialah Allah. Huwa Allahu samad. Saya ganti Allah itu dengan huwa, ganti nama. Dialah tempat minta, meminta. Jadi, kita nak tahu as-samad bagaimana? Tengok dalam tafsir, arti ini berkaitan samad. Kalau orang kata kepada kita lah, orang yang tak belajar, tak memahami, tidak mendapat penerangan ini, dia kata, ustaz, ni Quran Hafiz ni tak bagus sebab bacaan dia tidak ikut Usmani, tak ikut apa. Ya, dia kata apa-apa. Sebab kita bukan nak baca, bukan nak belajar baca, nak belajar bahasa menggunakan Al-Quran. Kita nak belajar bahasa Al-Quran menggunakan Al-Quran. Tuan-tuan nak baca biasa, boleh baca Quran Usmani Hafiz tu. Jadi kalau kita nak buat Allah tu, tak ada.
nak buat Quran baru. Bukan Quran baru, buku baru ni pun semani. Dah ada ni terguna dulu. Nah, jadi Quran dia, dia lepas juga. Dia telah, apa ni, dia ataupun dialah, dia punya, dia telah, dan dia sedang ataupun akan. Dan contoh-contoh ni, contohnya dia punya rambut. Apa nama rambut? Tuhan campur dengan hu-nya, dia punya. Jadi rambut Tuhan dia, jangan dia punya. Miliklah milik. Dalam bahasa Arab, solat, dia telah solat. Saya tak bawa tanda di sini, kenapa? Untuk solat, tak ada tanda. Sebab inilah asal bahasa Arab. Dia tiga huruf, dia bermula dengan ni. Ada tadi nak buat apa dia? Ini asal dia. Jadi, dia telah apa? Tak boleh, tak ada tanda. Dia memang asal ini, bermula dari situ. Jadi, kita kata solat, dia telah solat. Salawat, Allah telah solat. Macam mana Allah solat? Allah telah salawat. Allah, macam mana salawat? Mana doa, Allah telah berdoa. Sebab solat ni, kadang-kadang dia mana salawat. Solat, kadang-kadang mana semayang. Solat, kadang-kadang mana doa. Ada tiga makna depan-depan. Jadi, salam Allah, salam. Salama, mana ucap salam, salama. Jadi dia telah bagi salam. Sami'Allah, sami'ah, dia telah mendengar. Jadi kita akan jumpa lah kataan makna bawah ni, bawah ni semua sekali dalam Quran. Kemudian yang ketiga, dia sedang, kita kata ya'malu salihan. Kita cuma apa? Dia sedang beramal. Sebab dia sedang, dia sedang beramal salihan. Bawahnya ada terjemah salih, amal salih. Kita tengok. Cuma saya tak tunggu sini lah contoh nanti. Yang tu bu, dia telah, dia sedang bertobat. Mana tanda dia? Ya. Ayat ni. Ambilah seterusnya. Okay. Kemudian kalau orang ketiga ramai macam mana? Orang ketiga ramai kita panggil hum, mereka. Mereka hum, hum ada empat. Mereka, mereka lah, mereka terjemah hum, mereka punya. Perkataannya bersambung hum kafirun, mereka itu orang-orang kafir. Ni lahum, bagi mereka, mana kepunyaan. Irhamhum, rahmatilah mereka yang bersambung. Ustazuhu, ustaz mereka, mana kepunyaan. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau mereka itu, maknanya untuk mereka orang yang, orang ketiga ramai, dia tak tahu wawum di akhir. Macam ni, mereka telah, jadi amanu, mereka telah beriman. Aminu, mereka telah beramal solat. Jadi dalam Quran kalau jumpa cerita, okey, ni ialah mereka telah, tengok mana di bawah apa. Jadi kita rujuk pada kaedah muka surat 4 baris ketiga. Jadi semua muka baris ketiga. Bila kita dah pahit, kita akan kita akan buka kaedah. Dan yang keempat ni, mereka sedang atau mereka akan. Dia berlaku dua penambahan daripada usul. Asalnya ain mila, itu huruf-huruf asal aman, kan? Kamu dia tambah depan, dia tambah bahagian atas atau bahagian depan. Ya, itu bahagian atas. Ya, malu. Kemudian untuk menunjukkan mereka ramai, dia tambah waw, belum dia akhir waw. Jadi ya'maluna, yusalluna, ada yu. Ya, sebab kita kaedah ada ya, ada yu. Yusalluna, yusallimuna, ayu. Ayu. Baik, habis muka surat 4. Yang ni tak banyak, cuma saya masukkan dulu. Ini untuk dia, tetapi untuk wanita.
dia, tetapi untuk wanita. Sama juga kaedah, contohnya dia perempuan, dia punya, dia telah sama je lah, tapi tanda mati. Lahama kasabat, termati. Dan yang ini sama dengan awak. Kalau kita tengok anta pun, tu sama juga, anta terkak. Dia perempuan pun sama dengan anta. Bagaimana kita nak beza? Tanah ayat. Beza dalam tanah ayat. Zahir ini tak apa. Kalau anta, anta tu sandi. Dia, dia tu sandi. Apa beza? Kalau anta, oh. Kalau dia, dia. Tapi guna perkataan sama. Dia membeza dalam bentuk ayat. Tarka, rokok. Engkau rokok. Awak rokok. Kalau dia, dia perempuan tarka juga. Berbeza dalam bentuk ayat. Baik, Nabi. Itulah untuk dalam utama saya bagi. Cuma yang ni. Yang ni apa benda ni? Muka surat 5. Yang ni adalah ringkasan bahagian pertama daripada awal sampai akhir. Anta, ana, anta, huwa, ia, nahnu, antum, hum. Reka dia gini. Padahal kalau tuan-tuan bila dah faham yang ni, tengok ringkasan ni untuk baris pertama. Untuk baris pertama setiap kaedah. Untuk baris kedua setiap kaedah hari ni. Saya punya kepunyaan. Dan saya, kami, awak, kamu, dia, mereka. Ada mana ni? Kemudian rekasan untuk baris keempat, ketiga ialah ni. Tunata tu. Yang saya buat kosong ni sebab dia tidak ada tanda. Sebab tu saya buat titik tiga tu. Tidak ada tanda macam ni. Dia tak ada tanda. Saya kata asal kalimah Arab. Amilah. Tak ada tanda. Jadi saya buat kosong. Yang lain ada nyata ada tu. Contohnya ambil tu, aman tu. Yang ni nah. Kami telah aminna, amanna, ta, awak. Awak telah aminta, amanta, tum, amintum, amantum. Aminna. Wah, tak ada tanda. Amanna, tak ada tanda. Sebab dia asal. Sebelum ni, lah konsep. Bagaimana nak kena terjemah Quran saya cerita. Okay. Kemudian dia. Dia yang bunuh, dia tambah. Anta, tetapi kita boleh mati. Contohnya, amilat. Amilat. Wanita, dia telah. Kamu yang ramai, aminu. Mereka telah, aminu. Ada tak ada wow. Kemudian, ini yang keempat yang terakhir. Yang terakhir, semuanya berlaku penambahan di awal. Tengok, penambahan di awal. A, na, ta. Tak, dia ramai, nama Wanu. Kemudian, dia nama Wanu. Aku dah terakhir, buka surat. Ada mata kita, buka surat 6. Yang saya bilang, buka surat 7. Buka surat 7. Ada mereka. Boleh nampak beza tu? Kan? Baik. Contoh, kalau kita buka surat 7 tu, kita boleh lihat doa musafir untuk haji dan umrah. Contoh kita ambil kan? Allahumma anta as-sahibu fis-safari wal khalifatu fil ahdi wal mali wal waladi wal ashabi Allahumma ihfazna wa iyyahum min afati dunya wa ahatiha Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birran wa taqwa wa minal amali ma tarda
Allahumma inna nas'aluka an taqwiya lana al-arda wa tuhawwinu alayna as-safar wa an tarzuqana fi safarina hadha salamatan fil badan wa di wal ma. Baik. Ini kita tak ada makna di bawah. Ha? Kalau kita ada makna, kita tak bawa ini. Contoh, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Anta, anta pergi kepada anta. Ni, anta ada sini. Anta kat mana? Kau suka apa anta? Ha? Kau suka dua lah. Kita pergi kau suka dua. Anta, Allahumma anta tu, anta muka surat 2 baris ke berapa? Pertama. Nah. Kita pergi muka surat 2 baris pertama. Anta direct. Anta Allahumma, okey. Anta as-sahibu. As-sahibu ni tuan. Tuan punya. As-sahib. Ah, cuba buh nak manalah dulu. As-sahib, anta sahib. Dalam qul wallah anta samad tepat tujuh, anta sahib, tuan punya, orang yang memiliki. Fi safari, fi apa makna? Ah, ha, kita akan jumpa dalam Quran fi makna pada. Dalam as-safar, perjalanan. Ha, Allahumma anta as-sahibu, tuan punya. Fi safari, dalam perjalanan ini. Wal khalifatu, maknanya anta sahibu wa anta al khalifatu. Apa makna al khalifah? Penjaga. Ha? Wakil khalifah. Anta al khalifatu fil ahli. Kita tinggal kan anak-anak kita nak pergi buat umrah, tinggal anak, tinggal isteri. Jadi engkaulah khalifah fil ahli, pada ahli. Ha? Ahli keluarga. Ahli tu ahli keluarga. Wal mal, harta. Wal walad, anak. Wal ashab, kawan-kawan. Ha. Anta al khalifatu fil ahli, pada keluarga. Ahli ni mungkin isteri jelah tu. Sebab ada sebut al ma wal walad, anak tu dah isteri. Wal ashab, dan yang ni yang kita belajar dalam banyak-banyak ni, ada satu je kita belajar, anta. Hak lain tu kita tahu makna biasa je, dia tidak perlu ubah. Al-mal, bila kita tahu al-mal makna harta. Al-ahli maknanya keluarga. Al-wala maknanya anak. Al-ashab maknanya kawan. Jadi itu tiap-tiap kali kita baca Quran, kita jumpa benda yang sama. Bulan-bulan, lama kelamaan dah menjadi, ha, sebati dengan kita, perkataan-perkataan yang diulang-ulang dalam Quran. Kita akan boleh terjemah dengan sendiri, dan kita kait pula dengan kaedah ini. Bila kita mahir kaedah ini, saya akan bagi kaedah macam mana nak kena ayat perintah dengan ayat biasa. Lepas pada tu kita akan ajar bagaimana nak kena ayat berbentuk isim, ayat berbentuk fi'il, ayat berbentuk harf. Selepas ni. Ha. Setuju ke? Semangat ke tak semangat ni? Ha? Kira-kira semangat sungguh-sungguh ni. Ha, penat-penat kita duk buat kaedah ni dah. Saya buat sendiri ni, bukan buat gigi cetak-cetak, buat sendiri. Ha. Baik. Kita sambung pula kaedah tu. Apa ni doa? Allahumma, ya Allah yang Tuhan kami, ya Tuhanku, tak kisahlah. Allahumma tu kita boleh guna belakang. Ihfazna. Okey. Ihfazna, saya guna sini sikit. Ada diri. Ihfazna. Hafa. Ihfazna. Lamati. Na. Dia kalimah dua kalimah. Na tu, bapa yang kita baca dalam ini. Ihfaz, maknanya hafaz kalah. Ihfaz, mana hafaz? Hafaz apa mana? Jaga. Hafaz, oleh hafaz Quran, oleh jaga Quran. Supaya tak lupa, supaya ingat.
Allahumma ihfaz, jagalah ya Allah. Dalam ihfaz ni jaga anta, tapi biasanya pakai apa ni? Ayat kereta jaga anta, ihfaz anta, jagalah engkau ya Allah. Na akan kami, nanti kita tengok nahmu yang ketiga, yang kedua. Nahmu yang kedua, mana nahmu yang kedua? Dalam kaitan, saya ingin satu, dua, dua. Buka surat. Buka surat tiga. Baris kedua. Nah, itu mana kami punya? Kami punya, maknanya jagalah kami, mana kepada kami, diri kami, akan diri kami. Jagalah diri kami. Nah, di mana kepunyaan kami, diri kita lah. Jagalah kami. Jadi kita tahu kami itu maknanya kamu. Jagalah anta ya Allah akan kami. Baik. Kemudian ihfazna dan juga kaitan kalimah berikut wa iyyahum. Wa iyyah wa wa dan ya iya hum. Iya kalimat hanya dan hanya dan juga mereka hum kalimat hum iya hum mereka juga mana dan mereka juga maknanya jaga kami dan mereka juga mereka tu ada kita harga kita semua itu. Jadi, hum ini kita nak rajuk ke mana? Hum. Buka surat? Buka surat 4. Jadi, hum ini bersambung. Kalau bersambung, dia tak boleh utama tak bersambung. Sebab yang bersambung, sambung tak bersambung. Hum kafirun. Dia semua-semua. Kalau yang bersambung, iya hum, kita rajuk yang kubur. Apalagi semua. Jadi lahu irhamu ustadu iyahu untuk mereka dan akan mereka juga iyahu iyahu di mana hanya tapi kita ada cuma hanya jaga kami dan jaga mereka juga iyahu jaga mereka jadi kepunyaan jaga mereka jadi di sini takkan. Baik, itu baca lagi. Iyahum min afati ad-dunya. Min. Min. Dari. Afat. Cabaran-cabaran. Afat. Apa ni? Masalah-masalah. Keburukan-keburukan dunia. Wa'ahatiha. Apa? Maksudnya tak masalah. Apa ni? Cabaran keburukan dunia. Ni. Wa'ahati. Wa'ahati. Ahad ni maknanya apa masalah-masalah musibah-musibah dunia tapi kata sebut dunia dia ganti dengan ha dia campur dengan ha wa ahadi ha jadi ha ni terajuk mana? Rajuk kaedah dia rajuk kaedah dia rajuk kaedah dia. Ia itu kat mana? Muka surat 5. Ia yang kedua. Baris kedua. Baginya. Ia ni bukan rajuk kepada wanita. Walaupun dia untuk wanita, dia rajuk kepada kepada mana? Kepada dunia. Apa ini? Apa mana keburukan? Keburukan dunia. Kejahatan-kejahatan dunia, apa di dunia?
wa dan ahatiha. Ha ini rujuk pada dunia dan gangguan-gangguan dunia. Baik. Keburukan dia apa itu pada benar yang jahat ahat itu lebih majalah. Nah, nanti kita akan dalam bilang. Padanya ha ini dia rujuk pada dunia. Atomnya. Kadang-kadang si wanita, kadang-kadang benda-benda yang memiliki makna yang sama. Kadang-kadang orang, kadang-kadang benda. Boleh tak? Kita tengok lagi, nanti sekarang yang itu. Baik. Allahumma, sama lah, kita tahu lah, berapa kali Allahumma, kita tahu apa makna. Inna, okey, ini satu nama. Inna, perkataan inna, dalam mana-mana jumpa dalam Quran dia berasal dengan ini berasal inna campur dengan na kami ha, dia campur ini standard kalau hari ini kalau tuan faham lain kali itulah standard inna bagaimana kita nak dengar inna alif nun tashrik alif satu lagi. Maknanya apa? Sesungguhnya, sesungguhnya kami. Ha, sesungguhnya kami. Kalau tidak ada ayat ni, dia jadi gimana? Inna Allah wa malaikatahu. Cuba tengok ayat. Ha? Dalam ayat, Inna Allah. Inna. Inna Allah. Sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu dalam mereka. Ni dia tak ada ayat ni. Bila tak ada alim ni, kita tak baca mereka. Kita baca inna Allah. Yang ni inna. Apa beza? Bezanya yang ni dia tak campur. Ini satu je. Yang ni dia dua. Inna campur dengan na. Apa beza satu mah? Sesungguhnya kami. Baik. Kami tu nak ikut kaedah sana. Kita tengok kaedah nahmu. Tengok kaedah nahmu. Kami punya. Ha? Kaedah nahnu yang kedua. Ha? Macam Rabbana, Sayyiduna, Maulana, Inna sesungguhnya kami. Mana sesungguhnya kami. Ha? Nampaklah? Ini cara kita akan berinteraksi dengan Quran melalui kaedah ini. Baik. Ha? Berikutnya. Nas'aluka. Nas'aluka. Semuanya. Nas'aluka. Kenapa kan ini mana di sini? Nas'aluka. Ha? Tiga lah. Nas'aluka. Nas'aluka. Baik, di bawah ni kalau kita berbicara nanti kita baca Quran dia akan terjemah kami ha? Mohon kepada ha? Kepada engkau contohlah engkau dia terjemah ni dasar kami mohon. Baik, kami di sini. Mana tanda kami? Ha? Nani. Haa, nani tanda kami. Kami mohon. Nas'al. Kalau saya? Saya A. Kalau awak? Tas. Ayu. Kena. Nas'al. Kami mohon. Ini mohon soal. Engkau. Engkau mana? Angka. Akan, kakak. Kakak maknanya? Engkau punya. Jadi, kami mohon kepada engkau. Apa tak? Walaupun dia satu kalimah pada Zahir, dia memiliki tiga kalimah. Tiga kalimah bersama kamu. Jadi, nah kita nak pergi ke mana ni? Pergi kat Nahmu. Pergi kat Nahmu. Nahmu yang keberapa? Nahmu yang? Ha. Siapa boleh jawab? Nanti dia akan berapa? Nas'al, dia tambah depan. Cari yang tambah depan.
Dua, belakang. Pertama, nahu. Direct. Ini bukan nahu jelah. Nah, nama nah. Dari empat. Kembar. Empat. Maknanya, nas alu ni, kita guna nahu yang keempat. Nahu, nas taufiru, nas tubu, nusatir, nas alu. Nas alu. Ha, kami, apa makna nas keempat? Yang keempat tu, kami sedar dan kakak-kakak. Jadi, sekarang ni kita terima soalan. Nas alu. Kami sekarang sedar minta dan akan minta kepada Tuhan Ya Allah. Cantik, maknanya, sekarang saya minta akan datang. Present untuk Jerusalem. Ha? Berterusan memohon. Ha? Minta present apa? Kak. Baikkan dia tak wajib kepada kak dah hantar. Kak ya? Engkau. Engkau kan tak pergi tengok kepada hantar. Jadi hantar buka surat. Dua. Buka surat dua hantar yang keberapa? Satu tiga empat. Yang kedua. Yang kedua. Itulah seterusnya. Jadi kak, engkau pula. Kami mohon kepada engkau. Mana kau punya sekali-kali. Nasalka, kita tengok balik. Lebihlah seterusnya. Tengok balik doa kita. Nasalka fi. Dia pula fi. Apa ada fi? Pada dalam di. Dari ke mana? Dalam sesuatu. Dan. Kami mohon keindah nasalka fi dalam safari. Apa adalah safari? Perjalanan. Safari, perjalanan. Dia rujuk safari. Safarina. Safarina. Dua kalimat. Dia sandar. Perjalanan kami. Perjalanan kami. Sandar. Kami pun salah. Bila kami punya, pergi kepada nahu yang kedua. Nahu yang kedua kami punya. Maknanya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina, dalam perjalanan kami ini, hadha, perjalanan kami ini, hadha gini. Ha? Nak minta apa? Dirran, kebaikan. Dirran, kebaikan. Ha? Dirran wa taqwa. Dan juga, taqwa. Wa minal amal, dan daripada amal, ma apa sahaja yang tarba. Tak. Ha, tarba. Wa minal amal, ha? Wa minal amal, dan daripada minal mana dari al-amal, amalan tarba. Ni antar, antar, tarba. Okey. Kalau tak ni, dia tambah di depan. Tarba, dia ada apa? Antar tarba. Jadi kita nak tengok antar. Antar kat mana? Nanti kan kita. Ha. Ingat, ada tambah depan ni, nombor 4. Tarba, antar tarba. Kan? Antar. Yang kedua, kalau tak pertama, antar tu, antar kedua, tak. Antar ketiga, kita apa? Di akhir, soalan tak, barang tak, ha, tak tu di akhir kan? Ni tanya, tanya depan. Jadi, tiada lain kecuali yang keempat. Tiada lain kecuali yang keempat. Jadi, tak di, tak bulu, tak lamu, soalan ni, sampai tarba. Apa makna tarba? Makna sedang. Kau sedang melakukan ataupun akan melakukan. Mana kita tahu? Ha? Kami mohon kepada engkau apa nama? Ha? Waminan amat ma apa? Ma mana apa? Tahu tak? Engkau melakukan. Sekarang akan datang. Nak melakukan apa yang kau melakukan. Sekarang tak akan datang. Aduh. Lepas tu, Allahumma inna nas'aluka. Kejumpa pula nas'aluka. Masalah kita dah belajar lagi. Jumpa kat mana pun sama saja. Ha, same. Ha, kita kata standard. Ha, same standard. Antaqwiyah lanal arba. Ha, an bahawa. Taqwi
Takwir ni Allah mudahkan bumi. Ha? Takwir macam tarbah juga. Takwir. Takwir, tarik, tarbah. Engkau melembutkan, menundukkan lana, lana bagi nak kami. Nah, kami tu nak yang kedua. Tak antara yang keempat, pertama ni. Ha? Dia lana al-mawdah bumi. Kau akan apa melembutkan bumi, bukan melembut. Takwiyah di mana? Bumi memudahkan perjalanan kita. Bumi dimasuk. Bumi dimasuk. Dia macam orang. Kalau kita tidak ada Allah, bumi pun tak masalah. Maknanya, kita pergi dalam bumi pun tidak hujan, tidak ada apa. Tak ada angin, tak ada apa. Wa tuhawwinu alaina as-safar. Ha. Tuhawwinu. Perkataan Tuhan itu apa ni? Tuhawwin menghinakan. Menghinakan kepada kami as-safar. Makna apa maknanya? Memudahkan Tuhawwin ni. Memudahkan alaina. Ala mana atas? Na kami. Jadi alaina dua kalimah. Ala atas kami. Allah memudahkan ke atas kami as-safara perjalanan ini. Wa antarzuquna dan tarzuq ta'ala. Engkau merezekikan kami fi safarina hadha maknanya selamatan, keselamatan fil badan pada tubuh badan, wa din pada agama, wa wal mal pada harta. Itu makna cara kita nak belajar. Maknanya kita ambil mungkin dalam doa ini berapa kalimah yang berulang, tuan-tuan? Berapa kalimah yang berulang? Mana kaedah yang berulang? Contohnya perkataan anta. Cuba cari perkataan anta dalam doa ini. Okey. Sebab kita berbicara, cuba cari anta dalam kalimah ini. Ha? Pertama, Allahumma anta. Ha, anta yang pertama. Kita jumpa. Anta. Ha. Yang kedua, Allahumma ihfazna. Ihfaz. Fi'amah tu, dia ada anta di dalam. Ada anta. Kalau kita kata, jagalah. Siapa kita minta? Anta. Engkau, Allah. Mana setiap fi'il amal, ayat doa, dia ada anta. Ha, itu. Ihfaz, anta. Nah. Maknanya, anta yang kedua. Tapi tidak dizahirkan, disembunyikan. Anta yang pertama. Ihfaz ni anta yang pertama. Baik. Lagi, anta. Allahumma mahfazna, Allahumma ihfazna wa iyyahum min afati dunya wa ahatiha. Allahumma inna nas'aluka. Ha, ka tu satu lagi anta. Ka. Ka, mana anta yang ke berapa? Anta yang kedua. Anta yang pertama dah ada. Anta yang kedua pun ada. Okey, inna nas'aluka fi safarina hadha birran wa taqwa. Wa minal amali ma tarda, daripada amal apa yang tarda engkau redha. Ha, tarda ini anta yang keempat. Jadi anta yang pertama kita jumpa, anta yang kedua kita jumpa, ka anta yang keempat kita jumpa, cuma yang ketiga kita tak jumpa. Allahumma inna nas'aluka, ha, anta yang kedua, ka yang akhir tu, anta tuwiya, ta yang keempat. Wa tuhawwin, anta tuhawwin, anta yang keempat. Ha. Maknanya satu doa kita boleh jumpa empat atau tiga anta. Satu je tak jumpa. Kalau kita baca Quran tiap-tiap kali jumpa macam ni, akan kenal dhamir-dhamir ataupun ganti nama ini dalam bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seronok, tuan-tuan. Seronok bila kita boleh kenal siapa Allah melalui bacaan kita. Boleh kenal siapa diri kita dalam bacaan. Adapun kalimah-kalimah yang kita tak tahu itu akan dibantu oleh
tafsir harfi ini. Tafsir harfi ini. Baik. Itu satu doa. Cuba kita tengok satu surah. Satu surah je dalam surah An-Nas sebagai mukaddimah malam ni. Kita ambil surah. Surah An-Nas ambil Fatihah. Ringkas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini ayat kan? Dengan B. Satu kalimah. Apa makna B? Dia terjemah di bawah. Dengan ismi. Jadi, terjemah di bawah. Nama. Bismi dengan nama. Allah. Allah lah. Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Pemurah. Pemurah. Ar-Rahim. Yang Maha Penyayang. Dia tak terlibat dengan kaedah ni. Sebab B tak ada, kita tak belajar. Dia tidak ada ganti-ganti nama, tak terlibat. Baik, kita pergi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu satu kalimah. Lillah dua kalimah. Kalimah pertama apa? Li. Apa mana li? Bagi. Untuk. Kepada. Boleh belakang. Dia terjemah sama ada bagi, sama ada untuk, kepada. Jadi kalimah yang ketiga, Allah. Jadi, li bagi campur Allah jadi lillah. Faham tak tu? Makna dua kalimah. Puji-pujian itu lillah bagi Allah. Siapa Allah tuan-tuan? Siapa Allah? Rabbi. Dia adalah Rabbi. Apa makna Rabbi? Apa makna Rabbi? Ini kita nak belajar kalimah kadang-kadang dalam bahasa Arab ni. Rabbi dengan kalimah lain. Rabbi al-alamin. Kita tak belajar ni, kita tak sebab kadang-kadang. Rabbi, contoh nak terjemah apa? Kita akan jumpa ilaha. La ilaha illallah. Ini Rabbi maknanya terjemah Tuhan punya. Tuhan punya. Ilah yang ditaati. Taati. Yang ditaati. Ini rububiyah ketuhanan. Ini uluhiyah kepatuhan, ketaatan. Jadi, kata-kata ni. Jadi, alhamdulillah, puji-pujian itu kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Siapa Allah? Rabbi, Tuhan punya. Tuhan punya apa? Al-alami. Bagaimana Tuhan alami ini? Ar-Rahman, dia adalah amat. Bagaimana lagi sifatnya? Ar-Rahim, Tuhan punya alam ini. Ar-Rahim. Bagaimana lagi sifatnya? Maliki. Maliki. Dia adalah raja. Dia adalah raja. Raja bila? Raja negeri pembalasan. Sekarang ini orang nak masing-masing nak jadi hebat pakai kan dia? Saya kamu susah. Sebab besok Allah sebagai maliki raja pada hari pembalasan. Hari pembalasan ada raja. Maknanya kita tengok sini. Maaf, saya pula-pula. Saya jadi kubur lepas pula ni. Baik. Kalau tuan-tuan tengok. Deretan kita belajar. Alhamdu. Cuba sebut. Okey. Puji-pujian itu untuk siapa? Cuba sebut. Untuk siapa? Lillah. Sebut Arab. Alhamdu. Lillah. Siapa Allah? Rabbil Alami. Bagaimana sifat Allah? Ar-Rahman. Lagi? Lagi? Masya Allah. Faham betul-betul. Ini semua standard. Dia panggil akidah ni. Ini dia panggil akidah. Sampai ayat. Bila kita tahu Allah itu sebagai Tuhan alam ini. Allah bersifat Rahman. Allah bersifat Rahim. Allah memiliki raja pada hari kiamat,
maka lepas pada tu baru datang syariat. Sebab tu dalam kita ni, dalam kita apa nama beribadat mesti kena ada akidah dulu. Akidah ialah kita pegang. Pegangan ialah bermula daripada ayat bismillah sampai kepada Malik Yaumiddin. Bila kita ada akidah kuat, maka amalan dituntut. Apa dia? Iyyaka. Baru jumpa kaedah kita ni. Iyyaka. Okey. Hanya dia terjemah di bawah apa tu? Tengok terjemah. Haji, cuba baca dia terjemah di bawah. Hanya kepada engkau. Hanya itu iya. Kepada engkau, cari engkau di dalam perkataan iya ka. Siapa boleh cari engkau dalam perkataan iya ka? Ka. Baik ka kita rajak ke mana? Nak rajak? Anta. Ini antara yang keberapa? Antara yang kedua. Ini dia memang dia ada direct. Jadi kita rajak pada antara yang kedua. Apa makna engkau punya? Hanya engkau yang mempunyai dunia ini, mempunyai miliki segala-galanya. Kemudian nak budu. Nak budu. Dia terjemah apa? Kami menyembah. Okey. Ada perkataan kami. Mana tanda kami di sini? Kami menyembah. Baik, nah di sini kita nak rajuk kaedah kita nah yang keberapa? Keempat. Baik, cuba tengok makna nah yang keempat. Sedang ataupun akan. Apa makna sedang akan? Continuous, present continuous dalam bahasa Inggeris. Makna berterusan. Sekarang ni kita kata iyyaka na'budu. Hanya engkaulah kami berterusan beribadah. Berterusan sekarang dan akan datang sebab kita menggunakan nahnu yang keempat sedang ataupun akan, mana berterusan. Jadi kita jelira, orang Kelantan kata jelira bila baca nak budu, bila aku nak ibadat sekarang akan datang, maknanya berterusan, tak payah terjemah dah, kita dah tahu nak budu ni fi'il yang menunjukkan sekarang atau akan datang, dan juga akan datang. Gitu cara kita pada wa iyyaka, dan hanya engkau. Terjemah di bawah, dan hanya kepada engkau. Engkau dah ada je. Engkau mesti kita kena cari engkau. Pergi kat engkau. Engkau yang keberapa? Yang kedua juga. Begitu. Nasta'in. Cuba tengok terjemah. Kami memohon pertolongan. Baik, kami. Kat mana kami memohon di sini? Kaedah mana? Kita tengok sini dulu. Nahnu. Nahnu yang mana ni? Mana tanda nahnu nasta'in? Nu yang awal. Nun nasta'in tu. Jadi na'budu nasta'in. Kami mohon pertolongan. Baik. Di sini kita pergi kat nahnu. Kita pergi kat nahnu. Sorry. Nahnu yang keberapa? Yang keempat. Baik. Apa makna nahnu yang keempat? Kami sedang, kami akan. Di sini kita kait kami, dia tak terjemah kami sedang mohon pertolongan akan memohon, tak terjemah sebab kan nak terjemah satu-satu tak cukup kertas. Jadi dia buat kami mohon pertolongan. Kita kena faham kaedah. Jadi kami sedang sekarang ni mohon pertolongan dan akan datang pun mohon pertolongan. Apa makna? Sentiasa memohon pertolongan. Begitulah seterusnya kita berkomunikasi dengan Allah di dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ihdina, tunjuklah kami. Okey, ihdina, tunjuklah kami. Ada dua masalah di sini. Ihdina. Pertama tunjuklah. Tunjuklah tu ihdi. Yang kedua na. Baik, kita cari na dulu. Na tu. Tunjuk kami dulu. Kami ialah na di akhir tu. Nah. Na yang mana? Na yang kedua. Ihdina. Tunjuklah kami. Kami punya. Baik. Ihdi sama dengan ihfad tadi. Ihdi, tunjuklah tu anta. Ayat perintah. Tunjuklah tu anta. Setiap makna doa ada anta yang tidak dizahirkan. Tunjuklah engkau ya Allah akan kami,
As-sirata akan jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata sirata yaitu jalan alladzina. Lepas ni kita akan tahu alladzina mana orang-orang yang standard je. Dalam bahasa Arab ni alladzina banyak. Ha? Orang-orang yang an'amta, an'amta. Tuan-tuan, saya akan latih tuan-tuan juga menyebut a. Kalau kita sebut a dalam mulut tak jadi mafa'at. An'am, a dalam ni je. An'am. Sedangkan a halqi. An getar dalam halqum kita. An am, ha? An am, semua halqi. Kalau an am dalam mulut tak jadi mafa'at bacaan kita. An am ta. Baik. Ha, itu kita latih nanti. An am ta. Baik. An am ta. Cuba tengok terjemah. Telah engkau, ni dia ada terjemah. Telah engkau mengurniakan nikmat. Mengurnia. Yang penting an'amta tu telah engkau. Engkau mana tanda engkau? An'amta mana anta? Ha? Ta di akhir. Okey. Kalau ta di akhir, an'amta ta tu, ta di akhir tu, kita kena pergi pada anta yang ke berapa? Yang ketiga. Engkau telah salaita, engkau telah semayang. Barakta, engkau telah berkat. Jadi an'amta, engkau telah beri nikmat, mengurniakan nikmat. Ah, kita tahu ta tu rujuk kepada siapa? Ta tu rujuk kepada siapa? Allah. Alladzina, orang-orang yang engkau telah mengurniakan nikmat alaihim. Alaihim ke atas mereka. Ghairi, bukan ya Allah, bukan. Ghairi bukan al-maghdub. Al-maghdub ialah orang yang engkau benci. Al-maghdub, murka, maghdub. Dia terjemah situ. Apa makna al-maghdub? Mereka yang dimurkai. Alaihim an'amta. Alaihim. Alaihim tu dua kalimah. Ala makna atas, him mereka. Mereka kita rajak kepada mereka. Mana mereka? Ha ni. Him. Alaihim. Sebab dia bersambung, kita tengok yang kedua. Mereka punya. Alaihim, atas mereka. Mereka punya. Ha? Ghairil maghdubi alaihim. Wala. Wala dhalin. Kenapa? Ha, ni kita belajar juga nanti. Kenapa kita baca sampai nan harakah? Nam harakah. Tak boleh ke baca waladhani? Tak salah, bahasa Arab tak salah. Alif atak dhani, tu je lah. Kalau kita, tuan-tuan dengar orang baca ghairil maghdubi alaihim waladhani, waladhani, satu alif je, mufarakah lalu. Dari sudut bahasa tak sesat, cuma silap dari sudut tajwid je. Ha? Dia kena panjang sebab makna yang cukup sinonim di dalam tu ialah orang-orang yang sesat, ramai sangat orang sesat. Jadi setiap orang yang sesat kita tak suka. Lepas tu kita sebut ba. Cuba sebut ba. Ba. Cuba sebut dal. Waladali. Ha. Apa beza dali dengan bali? Ba. Makna kita gini, bencinya. Nah, wala dali, sayang kepada sesat. Ha, ada sudut makna tu sendiri. Ba dengan dal tak sama. Kalau ba ni benda-benda yang kita orang kata semangat, tak nak benda tu. Wala ba, mata kita terbeliak. Kenapa terbeliak? Terbuka. Kerana benci sangat orang sesat. Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang sesat. Begitulah cara yang kita akan ikuti. Saya ni hari ni saya cepat sikit ni sebab kita nak tunjuk contoh. Wallahu a'lam, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah dalam perjumpaan yang akan datang kita akan bawa begini juga. Kita akan ikut kaedah. Dan bila kita faham kaedah ini, kita akan fahamlah Al-Quran.
dan saya akan bawa kaedah lain untuk mengenal bila telah kita faham dia ni. Ada soalan ke? Tak apa ke lewat sikit ni kita belajar, kita sembahyang? Ha? Sebab kalau rekas sangat tak sempat nak press. Ha? Okey. Bismillah gitulah. Ada soalan yang mengenai ini? Kalau tuan-tuan tak faham, nak tanya ke apa, ada nombor telefon saya tu dan nota. Dia tak nampak sini tak siapa. Data bilah setakat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. So far from you.